yang kita klik, dan mereka akan otomatis direct sendiri ke obat. Oke, selamat datang kembali di Yoto Sultan. Untuk materi sekarang, gue akan membahas tentang cara membungkus link agar tidak mudah diblokir oleh Facebook. Oke, karena sudah banyak yang menanyakan bagaimana cara membungkus link karena sering terjadi domain diblokir oleh Facebook. Oke, kita langsung ke dalam inti materinya. Pertama, kita membutuhkannya itu adalah blogger. Kita gunakan blogger sebagai pembungkusnya dan kita tidak harus mendesain sebuah blogger, tidak usah, karena ini adalah simple. Kita akan menambahkan script di head agar kita membuat meta refresh menuju ke URL offer ataupun domain dari landing page yang kita gunakan untuk offer CPA. Oke, pertama ini untuk scriptnya, yang mau nanti silakan download di blog Otw Sultan. Bentar, copy dulu nih, gue sudah tulis nih. Nanti silakan URL-nya ini kita gunakan menuju direct ke domain kita ataupun offer. Oke, nanti silakan masuk ke blogger, saya itu create bloggernya, kita melakukan postingan, kita masuk ke postingan, buat postingan ini. Setelah itu kita judul, kita beri judul misalkan apa nih, sesuai yang ini, sesuai kebutuhan ya, Chelsea versus Arsenal, Arsenal free streaming today, contoh seperti ini. Setelah itu kita isikan gambar loading, ini loading ataupun gambar dari pertandingannya bisa, ataupun mau menggunakan GIF muter loading, ataupun mau gambar dari si pertandingan ini bisa kita upload. Ntar file kita cari ada di sini, ntar di mana ya simpannya. Nah, konten sekarang contoh ini nih, Chelsea versus Arsenal, pilih ukuran besar deh. Oke, ini kita gunakan tampilan menulis dulu. Ini di atas mau tambahkan loading GIF ataupun tidak, tidak jadi masalah. Kita edit lagi ke HTML. Setelah itu nanti kita akan tambahkan meta refresh-nya. Oke, bentar, kita ambil dari domain. Nih, ini aja deh. Contoh ya, ini contoh untuk sportnya. Mana ada box, ada soccer nggak? Oh, nggak ada ya. Oh, ini nih. Nih, ini aja deh, kita ambil ini, sorry, refresh ini. Setelah itu kita isikan di sini nih, copy. Setelah itu kita simpan di atas ini. Oke, nih sambung aja langsung di paling atas. Oke, setelah itu kita publikasikan, confirm. Oke, sudah ada. Ini tinggal kita lihat, coba set, akan otomatis menuju ke halaman offer. Oke, ke halaman landing page. Ini nanti silakan diisi aja untuk URL link dari apa, dari landing page ataupun dari offer langsung dari networknya. Ini kita copy aja, copy link address. Agar tidak terlalu panjang, kita gunakan bit.ly ataupun ISGD. Nah, bit.ly deh. Bit.ly. Short. Mana tadi? Short. Coba bit.ly, bisa nggak bit.ly? Ini hapus dulu aja. Move trans. Coba kita pakai bit.ly. Nih, keluar posting. Jangan gunakan ISGD ya. ISGD jelek sekarang berarti. Kita gunakan bit.ly. Ini kita klik dan mereka akan otomatis direct sendiri ke offer. Oke. Ini cara simpelnya. Jadi, di saat domain yang kena itu bukan domain dari utama ataupun dari offernya, yang kena itu adalah dari blogger. Dari bloggernya. Ini yang kena blogernya, nanti silakan buat halaman lagi, buat halaman lagi. Di saat halaman ini kena, kita buat
postingan baru lagi. Oke, ini adalah cara simpel kita untuk mengamankan URL ataupun tautan CPA ataupun landing page dari Facebook. Oke, ini cara simpelnya. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan di komen. Yang mau request lagi silakan request. Bang, bahas ini lagi, bahas ini lagi. Oke, terima kasih.